Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Habib Dongkel. Pada kesempatan video kali ini saya mau membuat gerak dasar bahan bonsai serut yang seperti ini. Gak lumayan kencang bahan bonsai serut ini. Ini akan saya buat bonsai bunjin. Ukurannya juga lumayan besar. Masih belum saya pindah dalam pot, masih saya tanam di dalam karung. Ya seperti ini. Rantingannya juga sudah lumayan besar. Batang agak tinggi, sekitar tinggi 80 cm. Oke Mas Bro, nanti seperti apa kalau sudah saya program awal pembentukan atau saya buat gerak dasar bahan bonsai serut ini? Oke Mas Bro, sebelum saya program awal pembentukan, kemudian terlebih dahulu akan saya buangin rantingan yang tidak terpakai, langsung kita pruning dulu biar nantinya kalau proses pengawatan atau wearing biar lebih mudah kali. Oke, langsung aja saya akan membuat gerak besar. Bro, kemungkinan ya seperti ini dan proses pengawatan atau wearing yang sudah saya siapkan oleh kawannya ukuran buat warna percampurannya agak lumayan besar. Thank you.
Oke mas bro, ya seperti ini akhirnya selesai juga proses awal pembentukan bahan baja serut. Ini sebagian perantingannya yang lumayan kecil akan saya los dulu, yang lumayan besar sudah saya rapikan juga. Kemudian seperti ini hasil sementara yang saya buat motif buncing dari batang yang lumayan besar. Oke mas bro, video kali ini cuma sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan tips atau video-video yang terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan ya.